Tanggal 29 bulan 4 yang lalu, bertepatan dengan hari Tenchuset, upacara pembukaan Kengkoku Gakuin dilangsungkan dalam suasana bahagia. Para pemuda yang terpilih dari seluruh tanah Jawa dan dari berbagai daerah tanah seberang, yaitu Celebes, Sumatera dan Borneo, berkumpul di sini sebagai pelajar-pelajar rombongan pertama pada sekolah tinggi tersebut. Dengan air muka yang berseri-seri, mereka bersumpah setia akan berjuang dengan tenaga sepenuhnya untuk melaksanakan kemerdekaan bangsa. Sumpah, kami pelajar-pelajar dari Kengkoku Gakuin bersumpah akan mencapai maksud dan tujuan pembentukan Kengkoku Gakuin ini. Akan menggembleng semangat dengan teguh dan belajar giat dengan bersatu hati dan tenaga untuk mencapai kemenangan dalam perang Asia Timur Raya dan membentuk negeri Indonesia. Showa tahun 20 bulan 4 tanggal 29 wakil pelajar-pelajar.